itu pasien-pasien yang memiliki masalah lumbar berlebih. Nah, contohnya yang biasa tuh kita punya masalah lumbar berlebih seperti di pipi, yang cabi, terus yang semain-mainnya dalam karena ada Mas Adam. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mas Adam sekarang makin king selalu deh. Sebenarnya aku lihat Instagram Ekologi makin-makin ya Mas ya, makin asik. Kasian tau, biasanya kan disiksa. Sekali-sekali disiksa di kecantikan jadi cakep. Anyway Bunda, mungkin kalau kita mengetahui Bunda itu juga seorang public figure yang sangat amat memperhatikan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit. Itu sudah sering sekali kita bicarakan. Tapi menurut Bunda sendiri, apa yang makes Onda Pro special? Kalau tadi dari point of view all the doctors, sekarang kita mau dengar dari point of view the lovely customer as a Yuto, Yutis. Oke, mengenal Onda Pro di beberapa bulan terakhir ini sebelum launching, jadi kita yang bagian merawatin alatnya. Terima kasih juga buat dokter-dokter saya yang sudah luar biasa memberikan kesempatan untuk incip-incip produk barunya. Dan ini jujurly sebenarnya ini adalah harapan kita terakhir. Salah satunya kenapa kita punya Onda Pro ini mungkin buat orang yang nggak berani untuk tindakan facelift mungkin ya yang pertama, terus keriput-keriput yang sudah mulai datang itu bagus banget, dan ini nggak ada downtime-nya. Terus juga dia itu secara efektif dan langsung nyata hasilnya, jadi dia itu benar-benar dalam beberapa menit terakhir setelah tindakan itu, setelah dipijit-pijit dengan Onda Pro itu hasilnya langsung maksimal gitu. Dan ini juga tidak perlu harus ada anestesi yang kemarin yang terjadi pada diri saya itu, jadi wow gitu. Malah justru saya pengen, bisa nggak sih 2 minggu sekali atau seminggu sekali tindakan ini gitu. Tapi ya memang ada jeda waktu mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang diharuskan supaya mungkin prosesnya lebih maksimal lagi. Itu memang bagus banget dan terbukti inilah ya. Mas Adam itu dia cabi banget ya, terus dia ada double chin-nya itu gondol banget, dan juga ini benar-benar hasilnya. Oh, silakan Pak Kumis dijelaskan Pak Kumis. Jokes bapak-bapaknya mulai keluar ya. Boleh. Jadi bertambahnya usia saya udah berat itu ada perubahan-perubahan di bagian tubuh, khususnya di pipi saya, di leher saya yang mulai bergerak. Ada lemak-lemak yang demo bersatu dan berkumpul. Nah, pada waktu itu saya punya pikiran untuk operasi plastik, tapi tidak jadi dan batal karena kebetulan plastiknya habis. Jadi saya nggak jadi. Lalu setelah itu disarankan sama kebetulan saya suaminya imunoterapista, disarankan untuk ke Yutologi itu pakai apa? Onda Pro. Saya pakai Onda Pro sudah 2 kali. Jadi 2 bulan yang lalu sama 1 bulan yang lalu, dan hasilnya seperti ini bentuknya. Jadi ini tidak ada botox, tidak ada filler, tidak ada apapun. Ini jujur aja memang daerah bagian sini itu dia kendor banget kemarin. Tapi setelah di Onda Pro 2 kali itu memang sangat-sangat membantu, liftingnya itu kenceng banget dan tidak perlu harus mungkin operasi lifting ya bagi yang tidak berani ya, tapi dengan tindakan ini bagus banget dan dia dingin, panas-panas dingin gitu, tidak menyiksa kita dan tidak menyiksa kulit kita juga, dan ini benar-benar nyaman banget buat saya untuk tindakan ini. Waduh. Terus mau mampukan Pak? Iya, saya ya, jadi Onda Pro ini ada punya efek kejujukan yang luar biasa. Jadi memang pada saat tindakan itu tidak berasa panas, tapi justru berasa dingin. Begitu dia kosong-kosong ini ya, kurang lebih 10 atau 15 menit itu nggak berasa panas, tapi malah dingin. Nah, efek kejutnya itu setelah tindakan. Begitu setelah tindakan, efek kejutnya itu terkejut bahwasanya seketika itu juga ada perubahan. Jadi saya 2 kali pakai Onda Pro, perubahannya udah 90% seperti sekarang.